tentang perjuangannya sampai saat ini yang ditawar teman-teman dengan kesehatan dengan yang Pak Direktur Rumah Sakit. Yang saya hormati tentunya ada Bapak-Bapak Asda. Terima kasih Pak Asda dukungannya, kita bersama-sama ada di tim Satgas COVID-19 yang dapat terima kasih. Saya hormati, saya sayangi seluruh media baik elektronik maupun dari seluruh media yang ada di Kota Cirebon. Saya membacakan titik pesan dari Pak Wali Kota. Langsung saja ya Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pandemi COVID-19 yang masih melanda hingga saat ini, termasuk di Kota Cirebon, memang menjadi perhatian serius semua pihak, terutama pemerintah daerah Kota Cirebon. Kewaspadaan semua pihak terhadap penyebaran COVID-19 sangat diperlukan, karena COVID-19 dapat menyerang siapapun tanpa terkecuali. Dalam kesempatan ini, saya perlu sampaikan secara terbuka. Saat ini saya sedang menjalani isolasi mandiri di rumah dinas wali kota sejak akhir pekan kemarin, setelah dinyatakan positif COVID-19. Adapun kondisi kesehatan saya saat ini, alhamdulillah dalam keadaan baik. Memang sempat mengalami sedikit flu saat melakukan tes swab, tapi berangsur sudah pulih. Saya sendiri tidak mengetahui pasti dari mana sumber paparan COVID-19 kepada diri saya, karena saya beberapa hari terakhir ini menjalani aktivitas normal, selalu pakai masker, cuci tangan, dan waspada. Adapun hasil tes swab dari ajudan dan wakri yang bersama saya dinyatakan negatif. Selain menjalani isolasi, saya berada di bawah pengawasan tim medis. Selain mengkonsumsi vitamin, antibiotik, dan asupan sejenisnya, saya juga berolahraga dan berjemur kalau pagi hari untuk menjaga daya tahan tubuh agar tetap bugar. Terkait tugas pemerintahan, saya dan Bu Wakil Wali Kota maupun Pak Sekda terus berkomunikasi, serta saya pastikan tidak sampai terganggu. Dari apa yang terjadi dengan saya ini harus menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Betapa COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Makanya harus tetap berusaha maksimal, disiplin melaksanakan protokol kesehatan seperti pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang sedang terpapar atau berpotensi menularkan dan tertular. Kalau bukan diri kita sendiri yang waspada, mau siapa lagi? Harus jaga diri agar bisa menjaga orang di sekitar. Terakhir, saya mohon doa dari masyarakat Kota Cirebon agar saya maupun pasien positif COVID-19 lainnya bisa melewati masa isolasi dengan baik dan kembali pulih seperti semula. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Nasruddin Aziz S.H. Wali Kota Cirebon. Dari Pak Wali Kota, untuk saat ini terakhir kami tentunya dengan seluruh jajaran dan pemerintah Kota Cirebon memohon doanya daripada Allah media dan seluruh warga masyarakat Kota Cirebon. Mudah-mudahan Pak Wali segera pulih kembali, segera beraktivitas kembali, karena tugasnya masih banyak yang harus kita selesaikan. Sekali lagi mohon doanya dari seluruh warga masyarakat Cirebon dan seluruh tentunya teman-teman awam media. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan sehat selalu, salam sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.